Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang tanaman umbi-umbian. Tulisannya adalah T-A-N-A-M-A-N. Tanaman U-M-B-I. Umbi U-M-B-I. Umbian, umbi-umbian. Ini adalah tanaman umbi-umbian. Tanaman umbi-umbian adalah tanaman yang buahnya ada di dalam tanah. Contohnya adalah wortel. Tulisannya adalah W O R T E L. Ini adalah wortel. Warna dari wortel adalah oranye. Bentuknya panjang. Singkong. Hurufnya adalah S-I-N-K-O-N-G. Singkong. Ini adalah singkong. Bentuk singkong adalah panjang. Warnanya adalah coklat. Ini adalah bengkoang. Hurufnya adalah B E N G K O A N G. Bengkoang. Ini adalah bengkoang. Warna dari bengkoang adalah krem. Jika dibuka, bengkoangnya warnanya adalah putih. Bentuknya adalah bulat. Ini adalah bawang. B A W A N G. Bawang. Ini adalah bawang. Bawang ada 3 jenis loh. Ada bawang merah, ada bawang putih, juga ada bawang bombay. Warna dari bawang putih adalah putih. Bawang merah memberi warna merah. Bawang bombay warnanya adalah oranye. Bentuknya adalah bulat. Ini adalah kentang. Hurufnya adalah K E N T A N G. Kentang. Ini adalah kentang. Warna dari kentang adalah coklat. Jika kita buka, kentang itu warnanya kuning. Ini adalah ubi. Hurufnya adalah U B I. Ubi. Warna dari ubi ada yang warna putih dalamnya, ada yang warna ungu, dan ada yang warna merah, dan ada yang warna orange. Ubi sangat enak loh rasanya. Bentuknya agak lonjong. Ini adalah palas. Hurufnya adalah T A L A S. Talas. Ini adalah talas. Warna dari talas adalah kecoklatan. Jika kita buka, warnanya adalah putih. Ini adalah lobak. Hurufnya adalah L O B A. Lobak. Ini adalah lobak. Warna dari lobak adalah putih. Ini adalah bit. Hurufnya adalah B I T. Ini adalah bit. Bit. Bentuk dari bit adalah bulat. Warna dari bit adalah merah tua. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah membahas tentang tanaman umbi-umbian. Besok kita ketemu lagi ya dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
umbi-umbian jenis.